Berikan bola kepada Mamadou. Ruben kirimkan umpan. Ada kesempatan dan hampir saja berbuah gol pertama di pertandingan hari ini. Membentur Mistar. Fransoko coba kirimkan umpan. Ada kesempatan. Oh, hampir saja. Bagaimana Samsul Arif tadi. Tendangan membelakangi gawang. Tadi hampir saja mengancam. Dieksekusi kini oleh Febianto. Wop Mabin. Sudah lepaskan bola dan... Oh, ada kesempatan. Hampir saja berbuah gol pertama. Belum dilepaskan oleh Otavio Dutra nampaknya. 2 menit waktu tambahan. Diberikan oleh wasit. Oh, ada kesempatan kali ini. Dan Ulul Arham mampu menepis bola sundulan dari Beto Gonçalves. Menghadapi Huang Doyon. Dan ada kesempatan Victor Bertemu. Kesempatan yang mampu ditepis. Dan ada kesempatan lagi dari Samsul Arif. Save kedua. Kita lihat kesempatan dari Victor Bertomeu. Masih Diki. Berikan bola Diki. Oh, Diki. Masih kuasa bola Diki. Satu kesempatan dilakukan oleh Diki Kurniawan yang... Kita lihat. Diki Kurniawan. Sebenarnya dia memiliki kesempatan untuk memberikan bola kepada Victor. Diki Kurniawan. Kesempatan dilakukan oleh Diki Kurniawan. Dan oh, masih dikuasai Gresik United. Hampir saja unggul lebih dulu. Tetapi oleh Mario Fabio Londok. Kan. Alur serangan dari PSBS tadi. Victor Bertomeu kirim serangan balik kepada Faisal. Cepat. Faisal. Masih Faisal. Kuasa Faisal Yunus. Oh, cukup baik. Faisal. Satu step. Sebagai pemain terbaik. Karena sudah berkali-kali menyelamatkan. Cukup baik penetrasi dilakukan oleh Tahir. Berada dalam kotak Tahir. Terjatuh dalam kotak penalti Tahir. Terlihat Muhammad Tahir tadi memang terjatuh. Cang-cang Alex. Lakukan Alex Dos Santos. Dida Alexander Dos Santos mampu menempatkan bola ke titik yang seharusnya. Dan Ulul Arham. PSBS Biak 1. Gresik United FC.